Tentu tahu apa itu tanaman. Kemanapun kita pergi, di sana selalu ada tanaman. Satu pekerjaan yang mempunyai hubungan dengan tanaman adalah berkebun. Saya suka berkebun. Ketika saya pergi ke kebun, menghirup udara segar, itu membuat saya merasa hidup. Saya mempunyai mimpi, kelak nanti saya ingin menjadi petani. Pergi ke kebun dan berkebun sepanjang hari. Lalu, ada satu tanaman yang dapat merepresentasikan diriku. Tanaman itu adalah bunga putri malu. Bunga putri malu mempunyai duri di bawah bunganya. Orang yang tidak tahu tentang duri itu bisa terluka karena duri. Orang bilang, ketika saya berbicara, saya sering melukai mereka karena kata-kataku menyakitkan. Mereka hanya tidak begitu mengenalku. Jika mereka mengenalku, mereka akan tahu betapa penyayang dan dermawannya diriku. Sama seperti warna dari bunga putri malu, pink dan kuning. Saya adalah orang yang penyayang dan dermawan. Bunga putri malu memekarkan daunnya ketika matahari terbit dan menguncupkan daunnya ketika matahari terbenam. Itu sama seperti diriku yang tidak bisa begadang untuk waktu yang lama setelah matahari terbenam. Begadang membuatku pusing. Tapi itulah mengapa saya bisa bangun pagi-pagi setiap hari. Bunga putri malu menguncupkan daunnya ketika daunnya disentuh oleh sesuatu. Bentuk dari bunga putri malu yang menguncup sama seperti bentuk dari orang yang sedang berdoa. Jadi ketika suara azan datang menghampiriku, itu akan membuat saya mengingat untuk menyembah dan berdoa pada Tuhan. Sama seperti bunga putri malu yang disentuh, hatiku disentuh oleh suara azan. Jadi, bunga putri malu adalah tanaman yang dapat merepresentasikan diriku yang tidak bisa begadang untuk waktu yang lama. Dan bagaimana ini mengingatkanku untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Orang akan mengenalku sebagai orang yang baik atau yang buruk dari apa yang mereka lihat dari diriku, bunganya atau durinya. Tapi jika kalian adalah teman baikku, kalian tidak akan peduli yang kalian lihat adalah bunga atau durinya, selama kita masih bisa bersama. Terima kasih.